Zahaira. Hai. Hello. Hello. Mana suaranya? Ikuti terus acara kami. Thank you.
aku pernah di sana. Aku pernah di sana waktu dia lahir. Aku lihat bayi Yesus dengan kepalaku sendiri. Oh ya, sebelum kita cerita lebih jauh, jadi lupa memperkenalkan diri. Tahu nggak nama Mister siapa? Ya, masih tahu? Siapa musiknya? Gaby, ingat nggak? Masih Gaby? Siapa? Waktunya, ingat nggak waktunya? Lampunya ini tuh nggak bisa. Nama Mister adalah Meltara. Siapa? Meltara. Mister itu dari Bethlehem, jauh dari Israel. Jauh sekali. Mister sedang liburan di Bandung. Wah, di Bandung ternyata makanannya enak-enak. Tempatnya dingin. Di Bethlehem sana, udaranya sangat panas. Tahu nggak pekerjaan Mister apa? Ada yang tahu pekerjaan Mister? Mister adalah seorang gembala. Oh, kalian tahu nggak? Kalau seorang gembala, apa yang dipelihara? Apa yang digembalakan? Ada yang tahu? Dog. Ada seekor hewan yang menghasilkan sapi, apa namanya? Menghasilkan susu. Salah. Menghasilkan susu, apa namanya? Gimana suaranya? Mu atau gu. Sapi yang ini ada berapa? Dua. Ada berapa? Satu. Ada? Ini berapa? Lima. Ada empat. Ini hewan yang Mister gembalakan. Ada lagi. Hewan ini jarang ada di sini. Ada yang tahu hewan apa ini? Oh, ini? Apa itu? Apa? Iya. Unta, betul. Unta kakinya ada berapa? Empat juga. Betul, ada empat. Unta, ada lagi hewan lagi. Ini hewan yang punya tanduk. Hewannya ada bandel. Hewan apa ini? Suatu hari di malam yang sangat dingin, Mister sedang berkumpul bersama-sama dengan teman Mister. Kita berkumpul, kita buat api unggun. Karena dingin sekali udaranya. Kita ngobrol waktu itu. Boleh Mister pinjam kursinya? Boleh ya? Boleh ya. Kita waktu itu sudah ngobrol. Kita puas. Ada yang tahu hewan apa ini? Serigala atau kucing? Betul, serigala. Kadang-kadang mereka memangsa ternak kami. Padahal ini adalah hewan-hewan yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi karena kami tahu Mesias telah lahir, Mister Meltara ajak teman-teman, ayo kita cari kira-kira di mana Mesias itu lahir. Kalian tahu kotak Bethlehem itu juga kotak yang cukup besar. Kita pergi ke sini. Ada nggak di sini seorang bayi yang lahir? Ada. Kita pergi lagi ke tempat yang lain. Ada nggak di sini bayi yang lahir? Ada? Nggak tahu. Kok tidak ada? Kita berpikir-pikir. Kalau seorang raja lahirnya di mana? Di rumah sakit? Tidak. Di kerajaan? Di rumah sakit. Kami juga berpikir begitu. Kami pikir raja itu lahir di tempat yang bagus. Cari sekali lagi. Ada Mesias di sini?
kasih tahu setelahnya. Semua. Ya, kalau kalian adalah bayi-bayi yang istimewa, anak-anak yang istimewa, harus patuh sama orang tua. Harus nurut. Sama Mister, sama Miss, kalian juga harus nurut. Siapa yang di sini bangun pagi lagi berdoa? Siapa yang di sini rajin sekolah minggu angkat tangan? Betul, kalian adalah anak-anak istimewa. Tuhan Yesus mencintai kita, Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan kita pun juga harus menyayangi Tuhan. Ada pujian yang mengatakan bahwa kita mau selalu mencintai Tuhan, bahwa kita akan selalu menyayangi Tuhan. Kalau kita menyayangi Tuhan, kita akan selalu patuh sama orang tua kita. Kalau kita menyayangi Tuhan, kita akan selalu nurut baca Alkitab. Ya, jadi kita pada kali ini ketika kita mempersiapkan Natal, kita kita adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang disayangi dengan Tuhan, anak-anak yang disayangi oleh orang tua kita, anak-anak yang disayangi oleh guru-guru kita. Kita adalah anak-anak yang istimewa. Coba tirukan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini
O'Neal kebalik ngelihatnya ke sana, ke papa. Lihatnya ke papa. Salah ya? Siap. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Selamat Hari Natal semuanya. Dadah.